Sahabat Mbok Singgah, akibat hujan deras, rumah warga desa Krisik tertimpa material longsor. Sebelum kita menuju ke informasinya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk update informasi di Blitar bersama Mbok Singgah. Hujan deras di wilayah Kabupaten Blitar masih terus berlangsung. Kali ini, sebuah rumah yang berada di Dusun Baru Rejo, RT 3 RW 1, Desa Krisik, Kecamatan Gandosari, rusak akibat tertimpa material longsor pada Jumat 19 Maret 2021. Kapolsek Gandosari, AKP Triwahyudi mengatakan, sebelumnya di wilayah setempat pada hari Kamis 18 Maret telah terjadi hujan lebat kurang lebih sekitar 3 jam mulai pukul 1 sampai 4 sore. Setelah hujan reda, kondisi di lingkungan sekitar masih aman, terkendali, atau tidak ada tanda-tanda bencana alam. Setelah beberapa jam kemudian, secara tiba-tiba tebing setinggi 4 meter dengan lebar 5 meter dan ketebalan mencapai 1,5 meter secara mendadak ambrol. Dengan adanya kejadian itu, menimpa bagian dinding dapur rumah warga. Karena lokasi tebing yang longsor berdekatan. Atas peristiwa itu, pemilik rumah langsung melaporkan kepada pihak desa dan selanjutnya diteruskan ke Polsek Gandosari guna ditindaklanjuti. Tidak lama kemudian, anggota polisi bersama warga setempat langsung melakukan kerja bakti membersihkan material longsor yang masuk rumah pada hari Jumat 19 Maret. Terakhir, AKP Triwahyudi menambahkan, walaupun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun diperkirakan kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Masyarakat diminta tetap siaga dan waspada terhadap dampak cuaca ekstrim